harian penuh, kita ditemenin sama hujan lebat. Cuaca saat ini emang lagi gak menentu guys. Kadang cerah, kadang juga bisa jadi seharian hujan kayak sekarang ini. Tapi sekarang kita udah sampai di desa Kojado ini guys. Sayang kan kalau kita gak bikin sesuatu yang seru di sini. Marilah tanpa lelah sampai engkau. Beruntung nih, di desa Kojado ini banyak banget anak-anak yang suka mandi hujan dan seru-seruan di dermaga desa mereka. Takkan terlupa. Wah, lagi bareng anak-anak nih dari Kojadoi. Kita mau main hujan-hujanan. Kita akan loncat ke sana. Lompat bareng di sini dari dermaga sama anak-anak di sini. Ayo 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 ayo. Ternyata anak-anak di sini seru-seru juga nih guys. Walaupun hujan deras mengguyur kita, tapi ini justru menambah keseruan kita di sini. Gak ada puasnya lompat-lompat dari dermaga ini. Wah, bahkan ada yang punya ide lompat dari gerobak yang didorong kayak gini nih. Nah, ini anak-anak katanya udah sering nih main kayak gini di sini. Tapi gua sama Kevin penasaran. Oke, gimana sih loncatnya? Kita mau dorong berdua, nanti mereka loncat. Oke? Oke, siap. Siap. Yuk, satu, dua, tiga, matret. Lagi adventure terus ketemu orang-orang baru seperti ini, kita bisa menciptakan keseruan tersendiri. Contohnya kayak gini nih. Itu tuh, gimana Ben? Mantap! Oke. Yaudah, habis ini masih banyak keseruan yang bakalan kita lakuin di sini. Pokoknya kalian terus ikuti perjalanan gua sama Kevin berdua di My Time, My Adventure! Wow! Aku pacari saja dua-duanya. Yang putih. Mumpung kita diberi malam hari yang indah, kita bikin aja malam terakhir kita di Maumere menjadi malam yang tak terlupakan. Sesaat lagi guys, tetap di My Trip, My Adventure. Manja pada.